waktu sembahyang subuh, sebelum bila kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kaki jangan dirongkaikan. Lagu mana kita duduk lagu tu, jangan rongkai kaki. Duduk paling sunnah, duduk tawarruk, paling sunnah sekali. Duduk tawarruk, kaki kanan dipacak, kaki kiri dia ke bawah, punggung duduk atas kaki kiri. Kaki kanan dipacak elok, tegak. Kalau boleh, saya tak apa nak boleh. Badan dah sedap lagu ni. Mungkin mengaji boleh kan? Terpacak. Hak tu paling sunnah. Tu namanya duduk tawarruk. Kana mutawarrika. Itu hadis. Adalah Nabi duduk, cara duduk tawarruk. Kalau tak boleh duduk iftirash pun tak apa. Nah, duduk lagu mana pun tak apa. Tapi jangan rongkai. Hatta duduk atas kerusi. Jangan di kalih-kalih kaki. Sebab Nabi sebut, man qala hina yusbih, siapa yang baca lepas dia sembahyang subuh, asyara marat, 10 kali, qabla an yatakallam, sebelum dia sembang berkata-kata. Yang kedua syarat, wa huwa thani rijlai, kaki dia tak dirongkaikan. Dua syarat. Pertama, dia jangan sembang lepas salam. Kalau sembang walaupun berapa patah perkataan, pahala ni hilang. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sehari kita minum sama lah, baiklah, itu batal pahala dia. Pahala hak ni batal. Dan kaki jangan rongkai. Hak ketiga, kena solat subuh lah. Jangan tak solat subuh. Hak ni memang khas nak solat subuh dengan maghrib. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ni? Ayahanda Tuan Imam kita baca tadi ni. Baca 10 kali, kaki jangan dirongkai. Di rumah baik, masjid baik, berjamaah baik, seorang-seorang baik, sembahyang qada baik, sembahyang apa nama wajib baik. Nah, jangan dirongkaikan. Siapa baca ni, sekali dia baca, Nabi sebut, kutiba lahu ashru hasanat, ditulis baginya sekali baca tu 10 kebaikan. Wa maha anhu ashru sayyiat, dipadamkan baginya 10 kesalahan dia, dosa. Wa rufi'a lahu ashru darajat, diangkatkan akan martabatnya dalam syurga 10. Itu sekali baca. Kan tadi kita baca 10 kali. Itu untuk subuh, maghrib pun sama. Jangan tinggal, jangan tinggal. Kalau kata kita sembahyang, imam baca 3 saja, tak apa, biar pi imam, biar imam 3, kita campur 7. Lagu tu. Kalau imam baca bertaranum, la ilaha, kita dah bergegak kat belakang, kaki sakit, tak, kita laju sikit tak apa, masuk gear 2, gear 3 pun tak apa, yang penting 10 kali. Sama-samalah, tolong peringat benda ni. Ini juga sunnah Nabi. Sunnah ni jarang dibuat. Bila kita buat tu, masya Allah, pahala besar tadi. 6.